nih bersama saya Om Seno di channel Senopati All Shop. Jelas nggak ngeblur ya? Maaf ya kalau ngeblur. Nah, hari ini Om Seno akan mengajak kalian untuk berputar-putar di greenhouse sederhana Om Seno ini ya. Nah, di sini ada tanaman Venus, Drosera, Nepenthes, Sarracenia, Pinguicula dan beberapa lainnya ya ada di sini. Nanti akan kita jelajahi seperlunya saja ya. Ya, seperti ini saja. Ya, untuk greenhouse-nya ini pakai bambu itu ya. Pakai bambu campuran dengan besi. Besinya hanya untuk sakanya itu ya. Apa sih namanya, pilar itu ya, untuk pilarnya. Ini pakai besi ram ini ya. Ini pakai ram ukuran 2 cm ini, sekitar 2 cm ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk hasil stek-stek dan tabur benihnya itu ya. Nah, ini tabur benih dari Nepenthes adriani Eustachia silangan globosa kasiana, seperti ini. Jika ada yang tanya lokasi ininya di mana, kan lokasi greenhouse-nya itu ada di depan rumah itu ya. Untuk alamatnya nanti akan Om Seno cantumkan di deskripsi itu ya. Ya, ini seperti ini umur kurang lebih sekitar berapa ini ya? Sekitar 2 bulan lebih itu ya sepertinya ini ya. Agak lupa sih, ini sekitaran 2 bulan lebih mungkin. Oh, ini ada nih tanggalnya, tanggal 7 bulan 3 ya. Nah, ini sama untuk yang ini, saya tidak tahu ini jenisnya apa ya, karena ini bonusan dari Om Seno beli bibit itu ya. Bibit benih. Ini ya untuk sekedar pengetahuan antara bibit dan benih. Kalau bibit itu sudah bentuk tanaman, kalau benih itu masih biji itu ya. Nah, di sini ada intermedia. Ini ada stekan Venus flytrap ya. Ini dari Big Mod. Ini ada yang sudah ukuran segitu. Untuk penyetekannya Om Seno pakai indukan yang sudah berukur kurang lebih 5 cm ya. 5 cm ke atas. Agar daya hidupnya lebih cepat gitu ya. Lebih cepat tumbuh gitu. Terus di sini ada Drosera Binata multivida ini ya. Seperti ini. Untuk yang hijau-hijau ini apa? Ini Sphagnumos ya. Sphagnumos hidup. Jadi masih hijau seperti ini. Ini umur stekannya kurang lebih 1,5 bulan ini kalau tidak salah. Ukuran segini itu masih 1,5 bulan ini. Nah, di sini ada beberapa Venus. Ini stekan Fustut ya ini ya. Ini ada ini. Kemudian ada Sarracenia apa ini, ayo, Venosa ini ya, Purpurea Venosa, seperti ini purpureanya. Ini pakai pot diameter sekitar berapa ini ya, diameter sekitar 20-an mungkin ini ya, 20 sentian ini ya diameternya. Kemudian ini ada Nepenthes bicalcarata ini ya. Bicalcarata itu seperti apa ini, ada kayak taring-taringnya seperti ini nih. Tuh, kelihatan ya? Seperti ada taringnya seperti ini. Silakan yang berminat boleh langsung cek toko Om Seno ya, di Tokopedia itu Senopati, di Shopee Senopati Carnivora. Ini ada Trichocarpa ini ya seperti ini. Alhamdulillahnya ini sudah menghasilkan banyak kantong di bagian bawah yang disebut, sering disebut basal atau roset itu ya. Nah, lanjut ke sini nih, ada tabur benih mirabilis ya. Ini bibitnya seperti ini, kelihatan tidak? Kelihatan ya seperti ini. Ya, seperti itu ya kurang lebihnya ya. Terus di sini ada bibit Gracilis Brown. Seperti ini Gracilisnya.
Brasilis brown ini ya, kurang lebih ini ukuran 4 sentian ini ya. Ini pakai pot diameter 5 senti seperti ini. Tersedia banyak, silakan cek langsung di Tokopedia ataupun di Shopee Om Seno ya. Tidak usah ragu-ragu untuk bertanya, untuk setiap pembelian pasti Om Seno sertakan panduannya. Nah, ini dari Nepenthes maxima Tomohon ini ya. Ini ukurannya masih mungil sekali. Mungil banget ya tuh. Nah, ya memang pertumbuhan dari maxima Tomohon itu tersendiri tergolong lambat itu ya pertumbuhannya ya. Kalau jenis-jenis maxima memang seperti itu. Nah, jangan lupa untuk selalu membersihkan rumput ini ya. Rumput seperti ini wajib kalian bersihkan karena mengganggu pertumbuhan dari si tanaman. Ini pasti akan menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di sekitar tanaman tersebut ya. Salah-salah malah bisa merusak si tanamannya. Lebih baik untuk dicabut saja. Tidak usah mengambil resiko itu ya. Lanjut di sini ada Drosera binata dichotoma. Kebetulan ini kemarin Om Seno bersihkan untuk dibersihkan agar tidak terlalu ruwet itu ya. Terus ini ada filiformis. Ini ada Nepenthes. Ini ada Gracilis. Ini ada Adriani silangan globosa seperti ini. Adriani silangan globosanya ya. Jelas tidak, guys? Ya kurang lebih seperti itulah ya. Di sini ada Gracilis ya. Ini ada dark purple, ada brown, ada red spot. Tersedia banyak, tidak usah khawatir. Jika yang perlu membutuhkan, silakan hubungi Om Seno. Ini ada Gracilis juga ya. Ini Gracilis jenis brown. Seperti ini ya, brown. Untuk ukuran segini itu memang belum terlihat mutasinya itu ya. Mutasinya itu nanti akan ada pada warna kantongnya. Ini untuk mirabilisnya ini ya. Mirabilisnya seperti ini. Terus ini ada Nepenthes globosa silangan Miranda itu ya. Ini silangan Miranda ini. Seperti ini ya guys. Mohon maaf jika ngeblur-ngeblur. Ini ada Renwattiana. Lanjut ke sebelahnya lagi ada beberapa Nepenthes lagi ini ya, masih banyak ini Nepenthesnya tuh. Terus di sini ada Cephalotus. Ini yang penasaran sama Cephalotus nih. Terus mohon maaf. Nah, seperti ini ya Cephalotusnya ya. Ini untuk kondisinya outdoor ini ya. Outdoor tapi ternaungi oleh tanaman lain. Ternaungi oleh ini ya. Tuh. Seperti ini. Ini kondisinya outdoor ya ini. Outdoor tapi ternaungi. Ini ada Pinguicula gula ini ya. Pinguicula gula primuliflora. Ini ada Medusina, terus ada giganti. Ini gigantinya lagi pertumbuhan yang kurang sehat ini ya. Nah, itu ada beberapa lagi. Ini ada Marciano, ada Pinguicula Marciano ini ya. Ini Weser,
ini Aphrodite. Terus ini ada Nepenthes ampullaria bercak nih ya. Alhamdulillah telah tumbuh banyak rosetnya itu ya. Tuh. Ini ada Nepenthes campanulata silangan ventricosa, ini seperti ini ya. Tuh bibirnya. Yang ukuran kecil juga ada nih. Campanulata silangan ventricosa ini ya. Ini ada Nepenthes silangan alata dengan maksima seperti ini nih. Alata silangan maksima ya ini ya. Lanjut lagi. Di sini ada Adrianinya. Ini habis tumbuh dari namanya dorman ini ya. Sempat dorman, daunnya habis semua, terus ini tumbuh lagi. Seperti ini. Kemudian ini ada anakan-anakan lagi nih. Anakan Gracilis Red ini ya, Gracilis Red seperti ini. Ini ada Gracilis Black. Ini ada Maxima Tomohon. Maxima Tomohonnya juga masih banyak tapi belum siap jual ya. Jadi harap bersabar jika yang ingin membelinya. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Om Seno akan lanjut ke video berikutnya ya. Mohon ditunggu uploadnya dari Om Seno. Jika ada yang membutuhkan konsultasi, silakan hubungi WA Om Seno, ada di informasi toko. Jika ingin yang membeli, silakan boleh nego sama Om Seno di chat pribadi aja ya, jangan di diskusi. Chat pribadi saja boleh, biar lebih enak ngobrolnya gitu. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.